Pemirsa, selama masa pandemi, anak-anak menghabiskan waktunya untuk belajar di depan gawai yang berpengaruh terhadap kesehatan mata mereka. Untuk itu, MNC Media melalui MNC Peduli bekerja sama dengan Estée Lauder Indonesia melakukan pemeriksaan mata gratis terhadap siswa-siswi di SDN 1 Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah. Penggunaan gawai yang meningkat di tengah pembelajaran jarak jauh harus diiringi dengan menjaga kesehatan mata anak-anak. Untuk itu, dalam rangka memperingati hari ulang tahun RCTI, GTV, MNC TV, dan MNC Group ke-32, MNC Media melalui MNC Peduli yang bekerjasama dengan Estée Lauder Indonesia mengadakan bakti sosial pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis di SDN 1 Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebanyak 300 siswa-siswi sekolah dasar dari SDN 1 Sigaluh, SDN 1 Wanacipta, SDN 1 Karangmangu, dan SDN 1 Kemiri, Banjarnegara, Jawa Tengah mengikuti kegiatan ini. Kegiatan semacam ini sangat membantu. Ternyata setelah dicek, ada banyak anak yang memang butuh bantuan. Harapan kita adalah anak-anak ini adalah punya masa depan yang lebih baik nantinya, dan mereka tidak terganggu dengan penglihatan mereka. Tak hanya siswa-siswi sekolah dasar, bakti sosial ini juga diikuti oleh guru dan masyarakat umum. Ternyata setelah diperiksa di sini, plus saya bertambah. Dan saya sudah mendapatkan fasilitas ini. Jadi ini merupakan satu kegiatan rangkaian lah, kita melakukan kegiatan sosial bekerja sama dengan partner kami untuk melakukan pemeriksaan mata. Program pemeriksaan mata, pembagian kacamata gratis, serta edukasi kesehatan mata yang digelar MNC Peduli bekerja sama dengan Estée Lauder ini sudah berjalan sejak tahun 2016. Program ini telah dilakukan di lebih dari 20 lokasi di tanah air dan telah memberikan manfaat kepada 10.000 masyarakat Indonesia. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan.